Irji'i. Ketika yang membaca Al-Quran, ya, pahalanya juga didapat oleh orang yang memberikan sumbangan Al-Quran. Besar sekali sumbangan. Oleh sebab itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, berlomba-lombalah untuk mewakafkan Al-Quran. Dan ketika Al-Quran dibaca oleh masyarakat begitu banyak, pahalanya akan mengalir untuk kita yang memberikan, mewakafkan Al-Quran itu. Pada siang hari ini, tim BWA sedang dalam proses loading Al-Quran yang insya Allah rencananya akan dibagikan di Kabupaten Dompu dan sekitarnya.